close. And all your fears that you dream of will disappear and flutter off. Whoa, all done, just a little. We'll meet right here. Assalamualaikum, hai semua, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, aku bakal ngebahas gimana sih cara ngepasin beat lagu sama transisi video hanya dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, sekarang aku udah berada di aplikasi KineMaster. Dan pertama-tama kita klik tombol plus di tengah untuk membuat project baru. Dan kemudian aku akan memilih aspek rasio 16:9. Dan setelah itu kita klik media. Kemudian pilih beberapa footage yang bakalan kamu gunakan. Dan langkah berikutnya kamu masukin aja musiknya di menu audio ini. Dan nyerot saja di sini aku akan menggunakan musik dari Diamond Ace. I'm just Oke, langsung klik centang. Dan kemudian aku ingin memotong musiknya terlebih dahulu, karena ini hanya sebagai contoh. Dan kita tarik ke depan. Sekarang, mari kita mulai. Oke guys, pertama-tama kita cari beat musiknya terlebih dahulu. Jadi kita putar videonya. Nah, kamu bisa mendengar dengan nada itu. Oke, mari kita putar lagi. Nah, ketika kamu mendengar dengan nada itu, kita tahan dengan tombol pause dan buatlah semacam tanda di bagian sini atau sering biasa disebut dengan bookmarks. Jadi kita atur durasi videonya sehingga posisi tanda itu berada di bagian paling depan dari klip video selanjutnya. Maksud saya posisi tanda itu seperti ini. Dan mari kita play. Dan untuk yang lainnya, kamu bisa menggunakan cara seperti barusan. Nah, selain menggunakan trim seperti tadi, di sini kamu juga bisa menggunakan speed. Kamu atur saja speednya sehingga posisi tanda itu berada di klip video paling depan. Dan jadi hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, jadi basicnya seperti itu. Kamu tinggal buat tanda dan atur durasinya. Atau kamu juga bisa menggunakan speed seperti tadi yang aku coba. Dan jangan lupa atur posisi tanda itu berada di paling depan dari klip videonya. Oke, dan langkah terakhir, kamu bisa export video ini ke galeri. Atau kamu bisa kembangkan lagi supaya video itu terlihat lebih menarik, baik untuk video sinematik atau video apapun. Oke guys, sekian dulu tutorialnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa buat share, comment, dan subscribe. And see you again next video.